Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi pemirsa Get TV. Insiden pemanah misterius yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar akan mengawali jumpa kita pada Get News kali ini. Bersama saya Sylvia Rizki, inilah Get News selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Sumbawa Besar. Dokter bedah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Besar melakukan operasi terhadap seorang pelajar salah satu SMK di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban pemanah misterius. Setelah berjalan selama 2 jam, akhirnya dokter berhasil melepas anak panah yang tertancap di bagian leher sebelah kiri. Yandi Juliansyah, 15 tahun, siswa salah satu SMK di Kota Sumbawa Besar, yang menjadi salah satu korban pemanah misterius di Kota Sumbawa Besar, menjalani proses operasi oleh tim dokter RSUD Sumbawa Besar. Yandi menjalani proses operasi di ruang operasi RSUD Sumbawa. Pihak keluarga dan teman sekolah korban ikut datang ke rumah sakit menunggu proses operasi yang dijalani korban. Setelah berjalan selama 2 jam, akhirnya dokter berhasil melepas anak panah yang tertancap di bagian leher sebelah kiri. Dokter berhasil melepas anak panah sepanjang 20 cm yang tertancap di leher Yandi. Anak panah tersebut dimodifikasi khusus dengan pengait sehingga dokter cukup sulit melepaskannya. Usai menjalani operasi, Yandi yang merupakan korban keempat dari pemanah misterius belum bisa diajak berkomunikasi. Yandi dirawat di sel bedah ruangan Bougainville RSUD Sumbawa. Menurut Lucy Susilawati, teman korban, Yandi terkena anak panah saat dirinya dan korban duduk berdua di kos temannya di Sernu, Kelurahan Lempeh. Saat itu, dua orang berboncengan sepeda motor melintas di depannya. Pelaku ini 2 kali bolak-balik di depan mereka, saat yang ketiga kalinya, salah seorang yang duduk di bagian belakang langsung mengeluarkan panah dan mengarahkannya ke korban. Melihat hal tersebut, korban panik dan berusaha menghindar, namun panah itu melesat cepat menancap di bagian leher sebelah kiri korban. Dengan anak panah yang masih tertancap, korban menyelamatkan diri ke dalam kos-kosan. Sementara rekan-rekan korban mengejar pelaku namun gagal menangkapnya karena kehilangan jejak. Pakai apa itu pelaku itu pakai apa berapa pakai orang? Motor, ya, pakai mesin motor MX tapi telanjang ada box. Berapa orang? Berdua. Yang depan pakai helm, pakai masker, yang belakang nggak pakai masker. Oh gitu. Waktu kejadian Mbak sama korbannya sedang duduk ya? Ya. Suasana? Pas kita mau masuk ke dalam, di situ dah kita diarahkan panik. Sementara saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang sebagian sudah diketahui identitasnya. Kasat Reskrim Polres Sumbawa AKP Zaki Makfur mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Hingga saat ini, kata Zaki, jumlah korban terus bertambah menjadi 4 orang sesuai laporan para korban yang melapor ke Polres Sumbawa. Menurut Zaki, sebelumnya polisi kesulitan melakukan penyelidikan, mengingat para korban enggan melapor ke Polres usai kejadian terkena anak panah. Nah, untuk sampai saat ini kita juga sedang melaksanakan pencarian terhadap terduga pelaku. Artinya, siapa pelakunya? Dan artinya semua. Sudah terindikasi ada? Kalau indikasi, insya Allah. Ini butuh dukungan dan doa dari masyarakat semuanya. Saat ini polisi melakukan pengamanan dan patroli di Kota Sumbawa Besar dan melakukan razia senjata tajam untuk mengantisipasi bertambahnya korban. Seperti diketahui, korban terkena panah saat duduk bersama temannya di depan kos teman sekolahnya di kawasan Sernu, Kelurahan Lempeh, Kota Sumbawa Besar 2 hari yang lalu. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Baik pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Lombok Utara. Rapat paripurna istimewa DPRD Lombok Utara diwarnai hujan interupsi oleh peserta sidang. Mereka menganggap banyak program di Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini masih belum tuntas. Rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2017 diwarnai hujan interupsi. Banyaknya program yang dinilai belum tuntas dan tidak mencapai target menjadi catatan penting DPRD yang disampaikan pada sidang istimewa kepada kepala daerah yaitu Bupati.
Berdasarkan laporan uraian Pansus Belanja Daerah bahwa pemerintah daerah tahun 2017 belum maksimal dalam mencapai target-target indikator kinerja yang terdiri dari 94 indikator. Dari 94 indikator tersebut, baru tercapai sebanyak 51 indikator, dan sisanya 43 indikator belum bisa tercapai hingga saat ini. Sidang istimewa kan sepenuhnya kita serahkan kepada lembaga DPR. Jadi bagaimanapun penilaian DPR terhadap kinerja eksekutif pasti akan kita terima. Karena saya yakin kawan-kawan DPR juga berusaha secara objektif untuk menyampaikan saran, ya masukan, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu insya Allah akan kami tidak lanjuti. Saya catat sendiri langsung ya, untuk saya sampaikan nanti kepada kawan-kawan di eksekutif, karena ini saya anggap sangat penting. Pada sidang tersebut disampaikan 8 rekomendasi, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan OPD dalam pengelolaan PAD, serta pemutakhiran potensi dan kerjasama stakeholder, meninjau tarif retribusi daerah, memaksimalkan potensi yang ada dengan mencari pengelolaan retribusi sesuai dengan karakter daerah Lombok Utara, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap potensi-potensi PAD, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas serta visi misinya. Menyusun dan menata sistem pembiayaan agar APBD dapat berjalan dengan baik, sehingga Silpa yang selama 3 tahun berturut-turut di atas 75 miliar dapat diturunkan pada tahun mendatang. Dan mengambil kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait. Selain itu juga penempatan tenaga pendidik agar sesuai dengan moto kembali ke kitah pendidikan, mengembalikan para guru ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan memberi kesejahteraan. Belanja yang berpengaruh pada kebijakan itu memang harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah. Jadi apa yang kita paparkan di pansus ini, laporan pansus ini merupakan kondisi-kondisi real yang kita harapkan ada satu perbaikan dan evaluasi. Misalnya indikator baik dan tidak baiknya, berhasil tidak berhasilnya itu kan di RPJM. Paripurna istimewa ditutup dengan penyerahan rekomendasi DPRD tentang LKPJ akhir tahun 2017 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Lombok Utara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GET TV. Tim penertiban bangunan Kabupaten Lombok Utara menerjunkan 2 alat berat ke Gili Air guna merobohkan beberapa bangunan liar yang menutupi sekitaran Roy Pantai. Satu persatu bangunan yang dibangun secara permanen oleh pengusaha tersebut dirobohkan oleh petugas. Banyaknya bangunan liar yang menutupi keindahan Roy Pantai di Gili Air membuat tim penertiban menambah lagi alat berat yang diterjunkan. Pasalnya, bangunan tersebut dibangun secara permanen bahkan sudah dipasang beton. Hal ini mengakibatkan akses ke pantai tertutup, selain itu juga bangunan-bangunan tersebut sebagian besar pemiliknya adalah orang asing. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pemilik bangunan karena mereka sama sekali tidak mengetahui informasi tentang pembongkaran tersebut. Banyak juga yang bersikukuh tidak mau memindahkan barang-barang mereka karena menganggap petugas akan memberikan tenggang waktu. Penertiban ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2018. Ketentuan itu di Roy Pantai, atau Roy Pantai. Yang kedua, bangunan-bangunan yang menutupi, ya, yang menutupi ini, dan kemudian jaraknya dengan Roy Pantai itu melanggar, tidak sesuai. Sementara itu, sebagian besar masyarakat di Gili Air sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemda Lombok Utara. Pasalnya, sejak adanya bangunan-bangunan yang menutupi sepanjang Roy Pantai, mereka tidak bisa mendaratkan perahu di lokasi tersebut. Kalau sudah diadakan seperti ini, ya bagus. Ini kan demi kita, ya. Yang bekerja di laut ini kan mengganggu, terutama mundur kami kan agak susah landing karena sudah dibangunin. Halo! Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GET TV. Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi pilgub ke pasar-pasar tradisional, desa terisolir, dan pulau-pulau di Kabupaten Sumbawa.
agar masyarakat pasti menggunakan hak suara pada Pilkada NTB 27 Juni mendatang, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi pilkada ke pasar-pasar tradisional yang ada di Sumbawa. Semua anggota dan staf KPU Sumbawa ini sibuk memberikan penjelasan kepada setiap pedagang dan para pembeli di Pasar Langgam, Kecamatan Lopok, untuk menjelaskan dan mengajak warga agar menggunakan hak suara pada Pilgub tanggal 27 Juni mendatang. Mereka membagikan pamflet serta baju kaos sambil menjelaskan tentang jadwal, jumlah pasangan calon, siapa saja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB, dan mengajak warga untuk ikut memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan nanti. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, mengatakan kegiatan sosialisasi pilkada ini rutin dilakukan oleh KPU Sumbawa dengan berbagai cara agar nantinya masyarakat bisa memahami dan menggunakan hak suara pada pilkada serentak tanggal 27 Juni mendatang. Selain ke pasar-pasar, KPU Sumbawa juga melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat di daerah terpencil, ke pulau-pulau dengan sasaran nelayan, dan ke desa-desa dengan sasaran para petani yang sehari-harinya tidak sempat mendapat informasi tentang pilkada. Memang kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya, sesuai dengan tagline kami saat ini bahwa KPU melayani. Jadi kami betul-betul ingin memberikan pelayanan, datang langsung ke masyarakat, turun langsung ke pasar, turun langsung ke para pedagang, agar masyarakat tahu tentang hak dan kewajibannya, betapa pentingnya yang namanya pemilihan. Ya, prinsipnya adalah bagaimana kita berharap agar masyarakat kita bisa dan mau menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi pada saat pemilihan gubernur, wakil gubernur 2018, termasuk nanti pada saat pemilihan legislatif. Sementara itu, Puraini, seorang pedagang di Pasar Langgam, mengaku senang bisa mendapat info tentang Pilgub secara langsung dari petugas, mengingat dirinya tidak pernah mendapat informasi melalui media informasi karena rutinitas di pasar setiap hari. Dengan adanya sosialisasi ini, dirinya lebih tahu kapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, di mana sebelumnya ia tidak mengetahui berapa jumlah calon pada Pilgub kali ini. Itu dijelasin apa aja? Jelasin aku memilihnya nanti tanggal 27 Juni. Jadi ibu sudah terdaftar untuk memilih? Iya. Jadi sudah siap untuk memilih? Iya, insya Allah. Kira-kira kalau seperti KPU datang langsung kasih tahu ke ibu gini, bagus sebenarnya? Bagus, lebih bagus lah. Lebih bagus ya? Iya. Iya. Kan ada, kita bisa ingat lagi. Oh iya. Untuk diketahui, saat ini daftar pemilih tetap untuk wilayah Kabupaten Sumbawa sebanyak 322.465 DPT yang telah disahkan oleh KPU dengan jumlah TPS sebanyak 681 tempat pemungutan suara. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Sebagai ibu kota provinsi, maka tak heran banyak masyarakat dari daerah lain berbondong-bondong ke kota Mataram untuk mencari pekerjaan atau menuntut ilmu. Hal ini menjadi masalah utama kota Mataram, terutama tentang pendidikan. Banyaknya pelajar yang berasal dari daerah lain datang untuk menimba ilmu ke kota Mataram membuat siswa yang ada di kota Mataram tersisihkan. Kota Mataram merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak sekolah-sekolah dan universitas bergengsi didirikan di Mataram. Hal ini tentu memicu orang-orang untuk mendatangi kota ini. Maka tak heran, sebagian besar sekolah yang ada di Mataram merupakan sekolah rebutan atau favorit. Namun hal ini menjadi permasalahan untuk kota Mataram sendiri, sebab sekolah yang menjadi rebutan bagi setiap orang khususnya siswa akan berdampak bagi siswa atau pelajar yang ada di kota Mataram. Banyaknya siswa yang berasal dari daerah lain yang sekolah di Mataram akan membuat siswa yang berada di kota Mataram tersisihkan. Terlebih jika nilai siswa dari sekolah lain lebih tinggi dibandingkan dengan nilai siswa yang ada di kota Mataram. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamafak, mengatakan banyaknya siswa yang berasal dari daerah lain bersekolah di Mataram dengan jumlah yang besar akan berdampak untuk anak atau siswa yang ada di kota Mataram. Jika nilai siswa yang ada di kota Mataram lebih rendah dibandingkan dengan nilai siswa yang ada di daerah lain, maka siswa atau anak tersebut akan tersisihkan, sehingga anak tersebut tidak bisa bersekolah di daerahnya sendiri. Sekarang kita kalau berpikir pendidikan tidak ada di bawah standar, kita akan cari biar pemerataan standar itu.
sehingga terjadinya zonasi ini kan untuk memeratakan murid-murid yang ada di sekolah itu. Gitu. Jadi kalau sudah dia kena di sini, nanti dia akan tersisih ke zona sini, ke sini. Jadi tidak bisa kemauan orang tua itu, kan kebanyakan sekarang itu orang tuanya yang gengsi ketika murid itu mau masuk di salah satu sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PJS Wali Kota Mataram Mohan Roliskana akan memprioritaskan anak atau siswa yang ada di Mataram untuk bersekolah di Kota Mataram dibanding siswa dari daerah lain. Anak-anak dari Kota Mataram dengan lingkungan terdekat dengan sekolah-sekolah terdekat itu tidak apa-apa, bisa tertampung. Ya. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, baru kita berikan porsi untuk anak-anak kita yang berada di luar Kota Mataram. Kita prioritas dulu lah, semuanya supaya proporsional, supaya fair. Ya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Get TV. Baik pemirsa, berita dari Kota Mataram tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration.